hampir semua masalah dunia internasional sekarang, kita gali cukup dalam. Ini dari jalur agama. Ini masalah dari agama. Masalah dari agama. Masalah ini dari pasukan Dajjal. Kita lihat hadis, lihat suasana di dunia. Ini sudah jelas sebentar lagi Dajjal mau turun. Now, army dia atau pasukan dia mau siapin dunia ini untuk Dajjal. And satu tugas dia mau stop Islam bersatu. Kita tidak boleh bersatu, tidak boleh punya pimpinan. So dia negara-negara Islam di goyang dari ekonomi atau like seperti sekarang di Mesir, Syria, Timur Tengah, banyak internal conflict, ada internal conflict, susah untuk bersatu untuk semua Muslim ya. Saya. So the New World Order Group ini biasa pakai nama New World Order. Siapakah mereka? Apa itu New World Order? New World Order. What is that? The New World Order is dalam bahasa English the entire organization. Yes. Dan apakah simbol-simbol yang kita dapat saksikan di kaca TV ini boleh menerangkan tentang the New World Order? This is symbol. The symbolism we're looking at right now is a symbol Freemason. Now dalam piramida New World Order, tugas Freemason harus siapin sistem Dajjal. Ini tugas Freemason. The Freemason bukan teman Islam atau teman agama Kristen. Ini musuh kita. Saya. Dia. Ya. Dan bercakap tentang Freemason, saya baca beberapa buku tentang Freemason, tentang Illuminati. Gerakan mereka sangat sistematik sehingga kan pelantikan Presiden Amerika ditentukan oleh gerakan Freemason ini. Komen Encik Jari dan kaitannya dengan buku The Art of Deception. Presiden Amerika pertama George Washington dari Freemason. Presiden Amerika pertama, 30 general pertama dia pakai dari kelompok Freemason. Di dalam Gedung Putih hari ini masih ada lukisan George Washington pakai baju resmi Freemason. Ya, Freemason ini sudah pegang di power structure Amerika, sudah pegang sebelum Amerika jadi United States. Ya. Ya. Siapa jadi presiden atau tidak jadi presiden, ini ada selalu ada intervensi dari Freemason. Now, dulu sekali-sekali ada presiden sedikit baik bisa jadi presiden Amerika. Contohnya. Ya. Yang paling terakhir John F. Kennedy. Dia mati dibunuh. Ya, dibunuh sama Amerika, bukti ditutup. Dari bukti yang John Booth or John saya lupa nama orang yang bunuh dia. Saya. Lihat dari bukti dia tidak bisa dia impossible dia bunuh dia dari tempat dia bilang dia bunuh dia. Ya. Berarti government Amerika bikin klasifikasi tinggi bukti ini tidak boleh lihat. Sebenarnya antara agenda sebelum kematian JFK ini juga ialah untuk memerangi segala penipuan yang berlaku di negaranya. Okey, mungkin orang tak tahu apa itu Freemason, Dr. Jerry. Kita ni mungkin ada latar belakang sedikit. Kita ceritakan kepada penonton kita, siapa ni Freemason, apa strukturnya supaya nampak lebih jelas kepada para penonton dan apa ada dalam buku ni mengenai Freemason. Hey, Freemason untuk simple aja. Ini Freemason dulu nama Knights Templar. Okey. Nah, waktu ada Perang Salib, the Knights Templar, ini Knights Templar ini orang jahat luar biasa. Ini deskripsi Knights Templar waktu dia bunuh orang. Ini Muslim dimanapun dia bisa ketemu waktu Perang Salib, dia bunuh ibu, bayi, lagi hamil, nenek, kakek, dan bukan bunuh aja, sadis-sadis, dipotong kecil-kecil. Deskripsi seperti ada darah sungai lagi lewat di depan, ya. Ada deskripsi seperti itu. Nah, dia sampai ke Temple Solomon di Israel. Lama dia duduk di sana. Nah, di sana dia latihan ilmu sihir. Ilmu sihir ini dari zaman Nabi Musa. So, dia pakai sihir. Dia paling mau cari dukun yang paling bagus, cari orang Freemason, ya. Nah, the Knights Templar habis berapa tahun pindah ke Eropa. Waktu dia balik ke Eropa, Paulus
udah lihat orang ini bukan orang Kristen, ini pasukan iblis, harus tangkap orang ini, harus bunuh orang ini. Dalam kondisi ini di Skotlandia lagi perang sama London English. Pimpinan dia jago perang, dibunuh, mati. Skotlandia mau kalah. Knights Templar pintar dalam taktik-taktik perang. Orang ini diajak ke Skotlandia untuk bantu perang sama English. Skotlandia menang, jadi negara sendiri. Di Knights Templar dapat posisi tinggi dalam government Skotlandia. Orang Skotlandia sadar ini pasukan iblis, dia ganti nama pakai Freemason. Tidak lama, Raja English meninggal dunia. Turunan dari Skotlandia jadi the United Kingdom, Freemason masuk government United Kingdom. Sekarang hari ini 100% dari semua anggota parlemen di United Kingdom member Freemason. The royal family, the structure pimpinan-pimpinan Freemason sama Illuminati dari royal family, the English Ratu Elizabeth pimpinan Illuminati. The truth is out there, just keep inside. IndoCropCircles.com